bus Harapan Jaya Scania ke 360IP ya teman-teman. Wih, busnya panjang banget ya. Apalagi dipadukan dengan bodi SED yang sangat tinggi ya. Tentunya bisa membawa unit motor tentunya. Karena untuk bagasinya, ini bagasinya sudah tembus ya, atau istilahnya space frame. Nah, itu dia bagasinya dibuka ya. Terlihat tidak ada skatnya ya. Wih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Nah, gimana ini kabarnya teman-teman? Kita harap semuanya itu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan sedikit pun. Dan di sore ini di sore ini kita sudah berada di Terminal Mawaspati teman-teman. Nah, di sini terdapat bis Harapan Jaya dengan menggunakan bodi Jetbus 2 SHD. Untuk sasisnya sendiri menggunakan sasis Scania K360IP ya. Tentunya sudah menggunakan Opticus transmission. Dan ini busnya sangat panjang sekali ya. Panjang karena untuk sasisnya adalah sasis premium. Dan di sini untuk cuacanya terlihat sangat mendung ya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk perekamannya agak keabu-abuan ya, karena di sini mendung teman-teman. Nah, terlihat bus Harapan Jayanya sudah take off atau sudah berangkat ya. Sudah berangkat dari Terminal Mawaspati. Semoga saja selamat sampai tujuan. Wih, mantap. Bus premium angkatan sore ini. Wih, bantingan suspensinya sangat empuk sekali ya. Mantap. Nah, di sana terlihat bus Eka, teman-teman. Ini kenapa nggak bisa ini ya? Nggak bisa fokus ini. Ngeblur ya. Motor usia HP ini ya. Dengan menggunakan bodi Muro dari Prima, menggunakan sasis Hino teman-teman. Hino-nya sepertinya menggunakan Hino RK. Harapan Jaya Pasar. Warnanya monokrom gini ya. Kayaknya cahayanya mungkin ya. Masuk bis Mira teman-teman di Terminal Mawaspati.
ada bus Restu Panda. Menggunakan bodi jet bus 3 SHD teman-teman. Nah, di Terminal Maspati pada saat ini tanggal 3 ya, 3 April 2023. Ini sore ini lumayan agak sepi ya. Terlihat di sana ada bis Sri Mulyo Agung dengan bodi medium ya. Di sana ada bus Harapan Jaya lagi dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz ya. Itu sepertinya menggunakan Mercy Osor atau 1626. Wih, di sana ada ini teman-teman, ada Mira Sugeng Rahayu dan juga apa itu STJ kayaknya, STJ Silo. Mantap ini. Wih, bus Sugeng Rahayunya ngeblong dari kiri. Sebenarnya ini sih belok kiri. Jalan terus itu, tertutup oleh Sugeng Rahayu. Wih, mantap. Sugeng Rahayu masuk di Terminal Maspati bersama ini STJ Silo. Silo ini apa? Biasanya ATJ loh. Wih, ini patas ini teman-teman. Bentar, ini tak foto dulu ya. Ini yang patas ternyata teman-teman. Patas Surabaya Magetan. Ini bodinya bagus banget ya. Mulus gitu loh. Mulus dan juga mantap ini bodinya. Wih, ada yang ini ya, kayak membuat fokus ini ya. Velgnya itu mending sekali teman-teman. Entah itu velg Alcoa atau apa ya. Kalau di kamera mungkin agak ngeblur ya. Karena di zoom itu lama-lama menjadi ini kameranya. Wih, STJ Silo take off dari Terminal Maspati. Wis RK. Bantingan RK mantap ini. Dulu STJ Silo itu digunakan untuk pariwisata di ATJ ya. Nah, sekarang sudah di divisi AKDP, yakni melayani rute Surabaya Magetan. Nah, itu mengarah ke Terminal Magetan. Oke teman-teman, kita akhiri ya pada hunting kali ini. Kita hari ini mendapatkan beberapa bus, salah satunya bus premium dan juga satu bus Sudiro Tunggajaya Silo. Dan terima kasih yang udah menonton. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Babi Zetan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hunting berikutnya.